hasil Proliga 2023 putaran pertama pekan pertama Kamis 5 Januari 2023. Hasil Proliga 2023 Kamis 5 Januari 2023. Sektor Putra, Surabaya Bin Samator kalah 2-3 melawan Palembang Bang Sumsel Babel. Set pertama 25-16, set kedua 23-25, set ketiga 17-25, set keempat 25-21, set kelima 17-19. Jakarta BNI 46 kalah 0-3 melawan Jakarta Lafani Alobang. Set pertama 20-25, set kedua 23-25, set ketiga 20-25. Dari sektor putri, Gresik Petrokimia kalah 1-3 melawan Bandung BJB Tandamata. Set pertama 19-25, set kedua 25-22, set ketiga 13-25, set keempat 18-25. Daftar klasemen sektor putra, Jakarta Lafani Alobang di peringkat pertama dengan 3 poin. Daftar klasemen sektor putri, Bandung BJB Tandamata di peringkat pertama dengan 3 poin. Jadwal Proliga 2023 selanjutnya, sektor putra, Jakarta Stinbin versus Kudus Sukun Badak.